Tentu kita sudah tidak asing dengan sosok pemain andalan timnas Indonesia, yakni sosok Pratama Arhan. Ya, memang saat ini Pratama Arhan sedang on fire bersama Tokyo Verde. Bahkan di laga terakhirnya, sumbangan dari lemparan ke dalam Pratama Arhan mampu mengantarkan Tokyo Verde berhasil menang di Piala Kaisar Jepang. Tentu ini akan menjadi hal yang sangat bagus dengan on fire-nya Pratama Arhan, bisa saja saat melawan tim yang sangat kuat hari ini akan menjadi hal yang sangat bagus. Diketahui pada tanggal 11 ini Pratama Arhan akan bermain melawan Higino Okayama. Diketahui pelatih Tokyo Verde pun mengatakan tak menutup kemungkinan sosok Pratama Arhan akan kembali untuk bisa menjadi bagian terkuat timnas Indonesia. Diketahui saat ini Pratama Arhan sedang fokus bersama timnya dan dia akan bergabung bersama timnas Indonesia tanggal 12 nanti setelah laga usai. Namun sepertinya pelatih Tokyo Verde pun mengatakan bahwa akan menurunkan kembali sosok Pratama Arhan yang on fire bersama Tokyo Verde. Ini adalah kesempatan yang menarik. Saya harap ini akan menjadi peluang bagus untuk sosok Arhan. Dia semakin berkembang dan saya akan terus mencobanya, ucap pelatih Tokyo Verde. Ya, memang dengan lemparan ke dalam dari sosok Pratama Arhan ini memang membuat pemain-pemain yang lain seperti sosok Marcelino dan juga Ronaldo Pateh merasa iri. Bahkan ia mengatakan di sosial medianya yang menyindir Arhan untuk segera bergabung bersama timnas dan lemparan ke dalam itu dilakukan saat melawan Argentina dan juga Palestina. Ya, patut kita tunggu bagaimana kiprah dari sosok Pratama Arhan bersama Tokyo Verde saat melawan Higino Okayama. Bahkan pelatih pun mengatakan bahwa sebenarnya Pratama Arhan bisa saja kembali mendapatkan assist dan juga beberapa hal yang sangat bagus dan juga beberapa penampilan yang sangat luar biasa untuk mengantarkan Tokyo Verde kembali meraih kemenangan. Yang jelas kejanjian dari pelatih Tokyo Verde untuk segera membuat Pratama Arhan debut lagi semakin nyata. Kita waktu menunggu apa yang dilakukan oleh Pratama Arhan. Lantas bagaimana menurut kalian dengan kondisi dan performa Pratama Arhan kali ini? Apakah kalian yakin dirinya mampu berkembang di Tokyo Verde dan juga timnas Indonesia ke depannya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.